What's up guys? Oke, di video kali ini ya teman-teman, dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi kemarin tanggal 10 ya teman-teman, tanggal 10 itu ada pemberitahuan atau pengumuman dari Perdana Menteri Malaysia, Bapak Muhyiddin Yasin ya, Tan Sri ya, yuk. Ya. Bapak Tan Sri Muhyiddin Yasin, Perdana Menteri Malaysia, bahwa PKP dilanjutkan lagi sampai 28 April. Padahal kemarin itu masih ada berapa 4 hari ya. Belum habis tapi sudah ditambah lagi ya, teman-teman. Itu demi apa ini, mencegah atau merebaknya wabah ini ya. Jadi demi keselamatan kita semua, itu untuk kebaikannya. Jadi kalau untuk keselamatan kita semua, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi gimana nasib kita sekarang? Dan saya dengar ya, yang di KL Johor itu apa namanya, dapat bantuan sembako ya, dapat bantuan sembako KL Johor sana. Tapi untuk daerah Ipoh, untuk daerah Ipoh itu kita kurang tahu ya di mana. Jadi seperti itu, daerah Ipoh itu kita kurang tahu harus kemana bantuan sembako seperti itu ya, dan belum ada kabar sama sekali. Gimana nasib kita seterusnya pun kita kurang tahu, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa ya teman-teman seperti ini. Jadi gimana nasib kita selanjutnya? Ini masak apa kawan? Terong penyet. Nah ini jadi langsung jadinya sama semule. Nah, sama semile, jadi ini tinggal terong ya, sama nyambel terasi, semuanya menipis ya teman-teman. Telur dan kulkas pun kosong ya, tinggal es batu saja. Nah, itu nugget. Nah, ini kita lihat, jadi stok semakin menipis ya teman-teman. Ini ada apa ini? Jadi untuk daerah Ipoh ya teman-teman, itu bantuan sembako itu kita kurang tahu. Jadi nggak tahu lagi ya untuk daerah Ipoh itu nasibnya gimana. Yang saya lihat itu daerah KL, Johor dan lain sebagainya itu semuanya dapat bantuan. Tapi yang di Ipoh ini belum ada kabar sama sekali teman-teman. Ya, air pun kosong nih. Yang daerah Ipoh belum ada kabar sama sekali dapat bantuan, entah itu dari mana. Yang jelas belum ada ya teman-teman. Dan kita berharap badai ini cepat berlalu dan kembali normal kembali. Kembali normal. Ini lagi asik nyanyi ya, masak sambil nyanyi. Jadi harapan kami ya, semoga bisa kembali normal lah harapan kami, dan kembali bekerja seperti itu ya teman-teman. Ini lagi ndeplok ini kawan. Pikir tadi bingung hati, dong sing dianggap buangan isun iki. Asik asik. Timbang batin isun kesek soroso. Stoknya tinggal tipis sekali. Jadi saya duduk di rumah sewa ya teman-teman. Dan oke ya teman-teman, sampai di sini dulu video saya, tunggu video saya berikutnya. Oke, dan sekali lagi jangan lupa like and subscribe ya teman-teman. Terima kasih.